adalah kemampuan untuk bisa menyelesaikan sesuatu, ya berupa tanggung jawab sesuai dengan tugas kita. Segala sesuatu yang bisa kita hasilkan dari diri kita sendiri. Kondisi di mana seseorang, ya kalau saya adalah seorang pemuda, di mana pemuda itu dia tidak bergantung pada orang lain. Dia contohnya bisa mengerjakan sesuatu itu dengan dirinya sendiri. Contohnya ibadah, bangun subuh sendiri. Artinya kemandirian ini sangat penting ya untuk menjadi sikap seseorang itu menjadi lebih dewasa dalam bertanggung jawab untuk tentunya, lalu juga kedewasaan dalam hal apapun. Dulu waktu kecil, dari saya kecil itu diajarkan untuk bagaimana mencari uang gitu. Jadi memang saya juga senang dengan bakat yang di situ bisa menghasilkan uang. Nah, dari kecil itu saya belajar cari uang tuh ojek payung di mall. Nah, itu dari saya SD. Banyak sekali mengalami didikan dari berbagai pihaknya, yang paling kerasa ya orang tua. Contohnya bapak. Nah, bapak di sini kami dibatasi sebagai anak ya. Sebulan itu segini uangnya, harus mandiri segitu. Nah, kemudian ya manajemen finansial. Seperti merapikan kasur, lalu nyapu-nyapu, membersihkan mainannya sendiri, itu sudah dilakukan sejak usia dini. Jadi orang tua juga percaya sama aku. Jadi karena kepercayaan mereka itu, aku jadi lebih percaya dengan diriku sendiri, sehingga aku bisa mengambil keputusan dalam setiap apa yang masalah yang terjadi, atau juga keputusan-keputusan penting yang harus aku ambil. Yang berperan itu adalah orang tua. Mereka bisa memberikan pengalaman pahit ataupun manis, yang di situ bisa kita ambil, walaupun nanti ke depannya itu kita berbeda dengan orang tua. Ngasih uang jajan bulanan kan ibu saya ya, dibatasi. Kemudian suruh nyetrika sendiri, suruh nyuci sendiri ya ibu saya yang nyuruh seperti itu. Selain orang tua, menurutku yang paling penting juga ketika kita berteman. Jadi kalau aku belajar ke teman-teman yang usianya di atasku, yang mereka sudah banyak pengalaman, terus dari problem solvingnya juga bagus, terus open-minded, jadi aku bisa belajar banyak dari situ. Seorang anak itu pasti mempunyai orang tua, di mana orang tua itu selalu mengajarkan kita bukan hanya kemandirian, namun juga mengajarkan segala hal. Kita harus yakin bahwa kita mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Kita harus percaya ke diri kita sendiri, kita punya banyak talenta, dan yang itu berbeda dengan orang lain. Mungkin dalam cara kita bergaul, dalam cara kita berpendapat, dalam cara kita menyelesaikan suatu masalah, atau cara kita untuk mengambil keputusan, itu mungkin berbeda dengan orang lain. Jadi kita harus percaya kepada diri kita sendiri, karena kalau kita sudah percaya sama diri kita, kita akan lebih mudah untuk melangkah. Dengan mengajarkan kemandirian sejak usia dini, itu akan terlatih dari sejak usia dini sampai nanti kedewasa. Baik itu dalam menentukan sikap, baik itu dalam hal bertanggung jawab, karena itu adalah landasan dasar untuk menjadikan seseorang itu menjadi lebih dewasa. Kepada teman-temanku, kepada semua orang yang sama remajanya dengan saya, ya saya cuma ingin menyampaikan satu hal, simple ya. Ingat ya, mandiri itu gampang. Cobalah tidak bergantung pada orang lain. Nah, titik. Nah. Ketika kita sudah mendapatkan kemandirian tersebut, lah di situ malah kita lalai terhadap Allah. Itu jangan seperti itu. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan, kenikmatan apapun yang kita dapatkan itu dari Allah juga. Allah juga minta untuk diminta. Jadi tidak ditinggalkan ketika kita sudah mendapatkannya.